Hai guys, inilah daftar sementara skuad Madura United untuk musim 2022-2023 di bawah asuhan coach Fabio Lupendes. Ada nama Nopan Sasongko, Guntur Aryadi, Hugo Gomez, Beto Gonjalves, Fahrudin Arianto, Haris Tuharea, Febi Ramzi Wirawan, Mac Aldo Maulidino, Muhammad Kepi Syahretian, Kadek Raditya, Dodi Alex Panjin, Fadilah Nurrahman, Selamat Nur Cahyono, Bayu Gatra, Ronaldo Kuateh, Pawaid Ansori, dan ada nama Esteban Vizcarra yang dirumorkan akan bergabung ke Madura United. Sedangkan pemain Madura United yang keluar ada nama Hong Jung Nam, Muhammad Ridwan, Muhammad Ridho, Rizky Husni, Asep Berlian, Jai Mersen Sapier, Renan Da Silva, Greg Nokolo, David Lali, Pandi Imbiri, Silvio Escobar, Fadilah Akbar, dan Randy Karama. Itulah daftar pemain Madura United yang bertahan dan keluar per 17 April 2022. Bagai informasi, waktu transfer pemain masih berjalan. Dipastikan masih akan ada pemain yang masuk ke Madura United, terlebih untuk mengisi slot pemain Asia yang ditinggalkan kiper Hong Jung Nam, dan tiga asing non-Asia yang ditinggalkan Jai Merson, Renan Da Silva, dan Silvio Escobar.